Oke, halo bosku semuanya. Bersama saya lagi bosku Itmin. Selamat petang bosku ucapkan, dan semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik selalu. Dan video pada kali ini bosku Itmin akan upload lagi satu video 4D untuk esok ya, untuk tanggal 11/7/2020 Sabtu. Oke, ini video khas untuk MKT ya bosku ya. Oke. Sebelum itu bosku Itmin mau tegaskan, video ini tiada paksaan untuk follow. Kepada sesiapa yang mau follow dipersilakan. Oke, dan untuk mendapatkan update-update 4D setiap minggu bosku semuanya, bolehlah berlangganan di channel bosku YouTube. Oke, langkahnya mudah, cuma masuk ke youtube.com ataupun aplikasi YouTube, lalu tekan search dan masukkan kata kunci bosku YouTube channel. Oke, so dekat sini, tanpa kita buang masa, jom kita cai 4D-nya macam biasa bosku ya. Dekat atas ini admin sudah sediakan keputusan yang lalu. Oke, dengan menggunakan keputusan yang lalu ini kita akan menghasilkan gabungan 4D untuk esok. Oke, so dekat sini bosku admin sudah sediakan hasil gabungan 4D nya nanti kita lihat satu persatu. Oke, so untuk pilihan 4D yang pertama bosku admin adalah ini dia ya bosku ya, 5358 5358. Oke, next pilihan 4D yang kedua bosku admin adalah hasil gabungan ya, hasil gabungan 4D yang ada di atas 8810. Oke, 8810. Oke, dimana admin menggunakan teknik ini adalah teknik basic 4D ya, untuk menghasilkan 4D untuk esok. Next, untuk pilihan 4D yang ketiga bosku admin adalah 0931 0931. Oke, dimana bosku admin dapat ini, admin ambil 2D di setiap pilihan 4D yang ada di atas. Oke, 2D nya admin ambil. Oke, next untuk pilihan 4D yang keempat adalah 2518 2518. Oke, so untuk pilihan 4D yang kelima adalah 6788 6788. Oke, next 5321 5321. Oke, untuk pilihan 4D yang ketujuh, ke-8 dan yang ke-9 admin gunakan gabungan macam di video sebelum nih ya, dimana admin menggunakan teknik kita gabungkan ini lalu akan menghasilkan 4D nya lah nanti. Oke, simple saja, kita cuma tambah-tambah saja. Oke, macam contoh yang di atas ini kita cuma tambahkan saja 2 tambah 9 bersamaan dengan 11. Oke, so kita ambil angka belakangnya, maka 1. Oke, so 6 tambah 8 bersamaan dengan 14, so kita ambil belakangnya jadi 4. Oke, so kita langsung untuk pilihan 4D yang ke-7 adalah 1422. Oke, 1422. Yang ini adalah hasil gabungan yang ini. Oke, manakala yang ini, yang semua yang ada di atas ini adalah gabungan 2D dan gabungan 3D ya, gabungan 3D dan gabungan 2D. Oke, next untuk pilihan 4D yang ke-7 adalah 8154 8154 adalah hasil gabungan kedua-dua 4D di atasnya. Next, finally adalah 9818. Ini juga adalah hasil gabungan di sini. Oke, okay. So sebelum kita membuat pembelian 4D di counter-counter kedai 4D, jangan lupa buat statistik dahulu. Buat statistik, kalau hati kata oke, okay. Kalau bosku semuanya mau beli, beli. Dan diingatkan ya, untuk pemula wajib beli iBox saja dulu. Kita beli iBox untuk mendapatkan modal. Bila ada modal lebih, mau boom, beli biasa, beli big small pun boleh, tidak ada masalah. Oke, okay. Tapi itu nanti di lain video admin akan share lah, macam mana kita mau dapatkan 4D melalui code.